Kalau datang ke job fair itu pasti dapat kerja nggak, Mas? Mereka ada kualifikasi tertentu, jabatan-jabatan tertentu yang harus sesuai. Nah, sip. Kalau untuk memastikan... Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat, inilah dia, J-Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saib Jakpus, kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini bersama saya Bang Maul yang akan berbincang-bincang dengan tamu yang spesial kali ini. Dan kali ini kita kedatangan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Bapak Sudrajat. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak sampai sini. Sehat-sehat. Gimana Pak kesibukan hari ini Pak? Ya, kesibukan bekerja saya pikir untuk di pemerintahan itu ya biasa ya. Artinya namanya kita sebagai pelayan publik, ya masyarakat yang perlu informasi, yang ingin bertanya, ya kita harus terima mereka ya kan. Jadi kalau kesibukan saya pikir ya tiap hari lah namanya kita sebagai pelayan publik ya. Padat nih hari ini ya, Pak. Alhamdulillah, disyukuri. Berarti kalau kita padat kita bermanfaat lah. Oke, Saib Jaku, sebelum kita bicara tentang Naker Trans, kita kenalan dulu nih bersama Kepala Suku Dinas Naker Transgi. Transgi bener Pak ya? Iya. Naker Transgi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke Pak, mungkin boleh diceritain Pak, mungkin Saib Jakus masih ada yang belum kenal nih dengan Bapak Sudrajat nih Pak. Boleh dikenalin Pak sama mungkin perjalanan karirnya nih Pak. Oke, baik Mas Maulia. Jadi kalau cerita masalah perjalanan karir saya terus terang 86 itu ngelamar jadi PNS di Departemen Tenaga Kerja. Tahun 86 tuh. Iya, 86. Jadi sehingga tahun 2000 ada tawaran otonomi daerah, saya berpilihlah menjadi pegawai Pemda DKI. Saya waktu itu dengan jabatan paling rendah. Saya pelayannya pembantu. Pelayannya pembantu apa tuh? Ya, karena yang dikirim kan dulu saya diantar kerja antar negara. Jadi memberangkatkan tenaga kerja yang waktu itu menjadi pramuwisma di Saudi. Nah itu yang melayani saya. Jadi mereka berangkat dan mereka pulang, saya ditugaskan di penjemputan dan pengantaran pemulangan tenaga kerja Indonesia. Sehingga saya juga waktu itu kerjanya bawa kopernya TKI yang sukses dulu. Itu awal tuh. Wah, iya. Jadi pekerjaan awal dari sana. Dan setelah saya memilih di DKI, kebetulan waktu itu ada tawaran diklat pengawas tenaga kerjaan. Nah, saya mencoba daftar saja. Ternyata saya dipanggil. Dipanggil untuk mengikuti diklat dan alhamdulillah juga lulus. Nah, setelah lulus, saya sebagai pegawai melaporkan bahwa pelaksanaan tugas diklat sudah selesai saya laksanakan. Nah, kemudian berapa hari kemudian terbitlah surat tugas, saya dipindahkan dari penempatan, dari bidang penempatan, dari Balai Antar Kerja Antar Negara ke bidang pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Dan sampai tahun 2013 saya dipercaya menjadi kepala seksi. Kepala seksi norma kerja di bidang pengawasan. Kemudian 3 tahun kemudian saya diundang untuk mengikuti pelantikan menjadi kepala suku dinas tenaga kerja transmigrasi. Belum ada energinya waktu itu. Belum ada energi tahun 2017 ya. Ke Jakarta Selatan. Nah, kemudian 13 Juni kemarin saya dirotasi dengan Pak Fidi, saya ke Jakarta Pusat, Pak Fidi ke Jakarta Selatan. Itulah saya sekarang di Suku Dinas Tenaga Kerja Administrasi dan Energi Jakarta Pusat. Itu perjalanannya gitu ya. Administrasi atau transmigrasi sih Pak? Transmigrasi. Transmigrasi ya. Nah, administrasi kotanya kan, kota administrasi ya kan. Kalau kantornya kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi. Gitu. Berarti crossing doang nih Pak? Ya, crossingnya pindah Pak Widi ke selatan, saya ke... Berarti dari awal udah di, emang udah tenaga kerja ya, nih Pak, ngurusin tenaga kerja dari ya, awal... Betul, dari nih, awal bekerja ya di itu, masalah ketenagakerjaan gitu ya. Tadi maka saya jadi
dari jabatan paling rendah pembantunya pembantu gitu kan. Nah sampai sekarang, jadi kasudin gitu ya. Pak, itu suka dukanya gimana pak dari awal? Kalau suka awal dukanya tentu banyak ya. Suka dukanya tentu kalau saya kadang-kala menyelesaikan tugas nggak kelar-kelar tuh ya. Terutama tugas perselisihan. Karena untuk mendamaikan orang itu kan nggak gampang ya. Mana yang satu ngotot. Nah kemarin juga itu sampai saya minta keluar kalau udah nggak bisa lagi di tengahi. Karena satu sama lain saling teriak-teriak mau pukul-pukulan. Kalau pukulan kan tempat saja di sana tinju nanti kan. Nah, saya bilang, oke sekarang keluarnya salah satu keluar itu kan. Karena si mediatornya sudah ada perempuan ya, sementara yang ditengahin laki-laki semua, gede-gede lagi. Wah kan, itu dukanya ya. Nah sukanya tentu kalau kita berhasil untuk bisa mendamaikan para pihak, sehingga mereka bisa harmonis lagi. Itu suatu kegembiraan kita dalam bekerja. Yang lainnya juga, kalau misalnya ada pengaduan hak pekerja yang belum terselesaikan, terus begitu kita undang pengusahanya dengan sukarela dengan cepat untuk menyelesaikan, nah gitu kita juga merasa senang. Karena apalagi misalnya itu korban dari kecelakaan kerja yang meninggal, terus ahli warisnya uang santunannya, uang dukanya, hak-haknya yang lain langsung dibayarkan. Tapi dukanya yaitu sudah pakai ngotot-ngototan gitu ya, kadang-kala tetap enggak kelar-kelar gitu ya. Sementara kan dianggapnya kita tidak bisa memberikan pelayanan. Dah yang paling menyedihkan lagi, kita dituduh apa tuh? Berkolusi dengan pihak. Saya pernah satu ketika dilaporkan ke gubernur, jadi oleh kuasa hukum pekerja saya dianggap berkolaborasi dengan perusahaan. Tentu dalam kehidupan ini, di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, pasti ada dua persoalan suka dan duka. Itu terjadi karena memang sudah ketentuan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan flow berpasangan kan. Nah, suka dan dukanya di ketenagakerjaan tentu kalau kita berhasil menangani suatu persoalan, entah itu persoalan perselisihan, entah itu persoalan pelanggaran hak normatif dan seterusnya, itu bisa kita selesaikan. Itu memberikan kepuasan batin kita bahwa kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Dukanya, yaitu dukanya adalah kalau kita sudah kerja benar masih disangka nggak benar. Ada praduga, ada pengalaman tuh, Pak. Ya, ada pengalaman yang mungkin saya sangat teringat itu ada menangani kasus laporan dari pekerja yang mereka upahnya itu masih kurang gitu ya. Nah sementara ini upah kurang itu setelah kita dalami sebetulnya dia itu tidak ada hubungan kerja. Semacam centeng yang ada di situ, terus begitu terganti pengurusan perusahaan tidak dibayar, mereka minta dihitung dari awal. Nah ini kan tentu membutuhkan proses. Kita tidak bisa menentukan berdasarkan keterangan dari satu pihak. Nah setelah kita klarifikasi ternyata kan membutuhkan proses, Mas. Iya, panjang. Nah karena proses panjang ini si pekerja mengatakan saya dapat duit dari perusahaan, sehingga mereka tidak menerima haknya atau belum menerima haknya. Nah sementara karena memang dari keterangan-keterangan yang lain ini sebetulnya dia bekerja di perusahaan yang lama itu walaupun dia awalnya sebagai centeng tapi ternyata kemudian juga diberikan gaji yang cukup terus-menerus. Nah sehingga begitu terganti pengusaha yang baru ini nggak mau. Nah oleh karena itu kita anggap bahwa mereka adalah melakukan pelanggaran. Maka kepada perusahaan pun kita coba untuk bisa memenuhi haknya. Karena memang mereka berkilah terus, maka kita sampai masuk ke proses penyidikan. Ya. Nah karena proses penyidikan kan juga butuh waktu. Nah perusahaan merasa keberatan karena dengan pelanggaran itu kita sidik. Perusahaan lapor juga bahwa saya dituduh berkolaborasi dengan kuasa hukum pekerja untuk meres perusahaan. Nah ini yang menurut saya kan kita mau bekerja dengan baik dituduh dari kiri kanan nggak benar gitu kan. Nah tapi itu cuma sebagian kecil saja ya. Artinya kalau duka ya barangkali nggak begitu. Ya itu dukanya merasa kecewa ya kalau kita sudah bekerja dengan baik dan benar tapi masih ada praduga negatif gitu ya. Apa kan kata di bapak cerita dari awal kalau jadi pembantu bawa-bawain koper sekarang akhirnya jadi
Kasudin, apa sih Pak yang memotivasi Bapak nih untuk akhirnya masih bisa tetap di Naker Trans? Satu, belajar. Nah, belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Belajar dari teman, belajar dari pengalaman, belajar dari kawan, belajar dari lingkungan, belajar di masyarakat, belajar sama pimpinan, semua. Jadi kuncinya menurut saya kalau kita mau berhasil adalah mau belajar. Mau belajar. Dan tidak alergi terhadap kritik. Kritik itu jadikan sebagai motivasi kita. Saya juga sama Mas Maulana mungkin juga bisa jadi mungkin bos TV nanti gitu ya. Amin Pak. Nah, sepanjang mau belajar terus. Sekarang nggak ada. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Yang berikutnya adalah setelah kita ikhtiar, pasrahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau sudah kehendak Tuhan, nggak ada lagi yang bisa ngalangin. Pak Jokowi itu dari wali kota, gubernur, presiden. Dari tukang kayu, Pak. Nah. Dari luar tukang kayu. Oke Pak, mungkin Sohib Jakpus sekarang udah kenal nih sama Pak Sudrajat nih. Sekarang kita cari tahu nih tentang Naker Transgi itu apa sih Pak? Apa aja sih yang diurusin nih Pak? Ya, jadi Naker Transgi itu mungkin salah satu KPD bagian dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang mempunyai, menurut saya kalau dikelompokkan dari garis besar, tugas yang pertama adalah bagaimana membekali masyarakat penganggur pencari kerja bisa mempunyai keterampilan. Yang kedua, setelah melatih, ya, berkewajiban mencarikan pekerjaan. Setelah bekerja, pastikan hak-hak mereka sebagai pekerja terpenuhi. Entah itu hak upahnya, entah itu pelaksanaan waktu kerja, waktu istirahatnya, entah itu hak upah lemburnya, entah itu jaminan sosialnya, dan seterusnya. Nah, kalau dia di dalam hubungan kerja ada friksi, ada perselisihan, kita berkewajiban untuk mendamaikan. Mendam. Itu saja sebetulnya empat itu yang harus kita jaga secara garis besar ya. Walaupun tugas-tugas lain tadi yang terkait dengan Mas Mala tanyakan, transmigrasi dan energi. Transmigrasi kita adalah memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ini yang padat penduduk ke wilayah lain di kawasan negara NKRI, tapi itu di dalam kebijakan nasional. Jadi kita ya sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Desa Tertinggal itu, bagaimana nanti berapa kuota yang untuk DKI Jakarta untuk ditempatkan di Kalimantan misalnya terusnya. Nah, kalau terkait dengan energi, tentu kita pemberian bantuan genset ya. Kalau ada kegiatan misalnya musibah bencana, banjir, kebakaran, membutuhkan penerangan, kita mengirimkan genset gitu. Kemarin juga ada energi baru itu Pak, energi baru terbarukan ya? Ya. Karena itu kan sesuai dengan KSD daripada gubernur ya, kita akan berusaha bagaimana Pemda DKI ini untuk menjaga supaya iklim kita juga bagus, alam kita bagus, sehingga diarahkan bahwa penggunaan energi kepada energi yang terbarukan. Nah, kemarin sebagai langkah awal di tahun ini kita membangun PLTS di dua sekolah di Jakarta Pusat ini. Nah, mungkin tahun berikutnya depan itu ini nanti penentuan program adalah secara dari dinas ya, masing-masing wilayah nanti akan bangun berapa. Itu PLTS untuk apa sih Pak? Ya, PLTS artinya kan untuk penghematan listrik ya. Jadi nanti sekolah-sekolah yang tadinya full menggunakan listrik, mereka sebagian kebutuhan itu akan disuplai dari PLTS tadi. Kan di negara kita iklim tropis, banyak matahari ya. Panas tuh. Panas ya. Jadi manfaat tentu kan melakukan penghematan kan, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi tadi alam ya. Artinya penggunaan penghematan energi listrik itu kan juga harus kita tekan gitu ya. Untuk yang tenaga apa selain tenaga tadi yang terbarukan gitu ya. Pak, kalau apa namanya? Kalau di kan pasti Sohib Jakpus banyak nih, banyak awal tahun banyak yang cari kerja nih, Pak. Kalau untuk dari Naker Trans sendiri ada program unggulan apa sih Pak, untuk para pekerja nih, Pak? Kalau program unggulan itu kan kalau kita melihat dari data BPS ya. BPS itu kalau di wilayah Jakarta Pusat angkatan kerja itu sekitar 456.000 sekian. Jumlah penganggurnya
di Jakarta Pusat itu di kisaran angka 35.000. Sementara kalau kita mengandalkan sektor formal, artinya ada kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan, itu tentu tidak mencukupi. Maka kita lakukan beberapa langkah. Mungkin Mas Maulana juga mendengar atau melihat bahwa kita melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan ini kan pelatihan vokasi itu diarahkan bahwa nanti masyarakat pencari kerja tidak hanya mereka melihat peluang kerja sebagai pekerja, tapi mereka kita harapkan juga melihat peluang menjadi pengusaha. Jadi kalau jadi pengusaha itu kan enak gitu kan? Yeah. Omset. Sebagai contoh itu kemarin juga pas itu job fair kita buka pasar, itu ada yang bikin produk mungkin pizza Bahenol. Pizza Bahenol. Nah, Anda bisa lihat tuh pizza Bahenol di mana. Dia kemarin pada waktu ditanya Pak Wali Kota juga pemasaran dia sampai di luar kota. Nah, kita berharap itu juga nanti dengan kalau usaha ini, wirausaha ini berkembang, tentu kan membutuhkan pekerja juga kan, minimal dari keluarganya atau dari lingkungannya. Nah, kalau yang untuk sektor-sektor industri, jasa dan seterusnya, kita coba pertemukan antara perusahaan dengan pencari kerja melalui kegiatan job fair. Kita lakukan yang pertama tempari di Tamrin City, yang kedua kita lakukan di ITC Cempaka Emas, dan yang ketiga kemarin kita lakukan di Gajah Mada. Nah, itu sebagai sarana bagaimana pemerintah DKI Jakarta untuk memfasilitasi pengangguran di wilayah Jakarta Pusat. Berarti satu tahun itu ada tiga kali job fair tuh, tiga Pak, kali job fair. Itu di situ ada berapa lowongan sih Pak, kalau apa kalau datang ke job fair itu pasti dapat kerja nggak Pak? Nah, kalau untuk memastikan tentu tidak bisa, karena kan kita hanya mempertemukan antara yang membutuhkan pekerjaan membutuhkan dan yang membutuhkan pekerjanya. Mereka ada kualifikasi tertentu, jabatan-jabatan tertentu yang harus sesuai. Cuman dari yang di Tamrin City itu, dari jumlah lowongan kerja sekitar 6.000, itu yang terisi match antara kompetensi, keterampilan, keahlian dengan lowongan tersedia itu di kisaran angka 400. 400 ya. Dari 6.000 tadi Pak. Iya, dari 6.000 lowongan. Maka itu tadi yang saya katakan, pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan yang tidak dilakukan di suku dinas tapi dilakukan di pusat pelatihan kerja daerah. PPKD. Nah, PPKD. Nah, mereka ada mungkin keterampilan-keterampilan tertentu yang bisa diharapkan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Kalau itu berarti ada pelatihan apa aja sih Pak kalau dari NAKOR nih Pak? Kalau untuk yang reguler di PPKD, kalau tidak salah Jakarta Pusat itu ada sekitar 12 kejuruan. Ada apa? Tata boga, tata busana, bahasa Inggris, komputer dan seterusnya. Itu di 5 wilayah ada. Di samping ada PPKD yang khusus las. Yang khusus las itu ada di Condet. Terus yang industri itu ada di Pasar Rebo. Jadi ada 7 PPKD, 7 pusat pelatihan kerja yang ada di DKI ini. Nah, itu masyarakat bisa mengakses ke sana. Nah, warga Jakarta barangkali ada yang butuh pelatihan, dia tidak mau datang ke PPKD, dia bisa mendatangkan. Mendatangkan maksudnya gitu Pak? Nah, mendatangkan itu ada mobile training unit. Misalkan pingin pelatihan otomotif. Nah, masyarakat ini bisa bersurat kepada PPKD untuk minta dilakukan pelatihan di wilayah mana. Yang penting ada lahannya untuk parkir mobilnya. Gitu. Berarti kayak yang di RPTRA itu Pak? Bisa, di RPTRA bisa. Jadi nanti mobilnya nanti dibawa dengan instrukturnya, dia akan diberikan pelatihan itu. Pak, selain pelatihan apa keahlian Pak, ada benefit lain nggak sih Pak untuk para peserta pelatihan Pak? Iya, tentu benefit lain kalau untuk yang sifatnya pelatihan yang di suku dinas, itu biasanya kalau pembentukan kewirausahaan terpadu maka akan diberikan peralatan-peralatan pendukungnya. Misalnya pelatihan
produksi kue, maka akan diberikan mungkin mulai dari kompor gas, tabung gas, apalagi blender dan seterusnya. Nah, cuman kalau pelatihan yang di BPKD itu kan pelatihan yang sifatnya klasikal dengan waktu yang relatif lama. Benefit yang diperoleh apa? Dia akan memperoleh sertifikat kompetensi dari BNSP gitu ya. Jadi benar-benar dia mempunyai kompetensi yang standarnya standar nasional. Gitu. Berarti setelah itu kan tadi kalau Naker Trans mendorong buat masyarakat apa namanya menjadi wirausaha baru, pengusaha-pengusaha baru nih Pak. Nah kalau pengusaha biasanya kan ada modal nih Pak. Ini modalnya ada nggak sih Pak disediakan sama Naker Trans? Nah modal itu nanti kita kerjasama dengan Bank DKI tentunya ya. Jadi Bank DKI, pemerintah DKI juga punya komitmen untuk memberikan bantuan permodalan kepada binaan-binaan yang dilakukan oleh instansi di DKI ini. Nah tentu masalah skema pembiayaan nanti menjadi domain dari Bank DKI. Jadi tapi dibuka peluang itu dan itu menjadi program pemerintah DKI tentu untuk mengoptimalkan, memaksimalkan bagaimana warga DKI dan Bank DKI juga bisa berkontribusi kepada warga DKI. Gitu. Bahkan namanya Jakarta Pusat itu kan pusatnya Jakarta nih Pak, banyak banget saingan berarti Pak, kalau untuk masyarakat harus saingan sama yang di pinggir-pinggir Jakarta lah. Itu berarti harus ada apa ikut pelatihan dulu kah atau gimana sih Pak? Harus ya memang kan kalau namanya kita berkompetisi ya berkompetisi apalagi masyarakat Jakarta Pusat nggak lagi cuman persaingan di dengan penyangga ya. Bahkan kalau ibu kota sebelum dipindah ke IKN ya kan sebagai jendela Indonesia ya. Orang asing kan mesti masuk Jakarta dulu kan baru transit ke daerah mana ya. Nah maka juga ini kita harapkan bahwa masyarakat DKI ini juga harus tidak kalah skillnya, apalagi sekarang di masa teknologi informasi ya. Artinya pelatihan-pelatihan yang berbasis ke digital itu juga harus dikuasai oleh masyarakat DKI. Kalau tidak ya tentu kalah bersaing dengan warga di luar DKI, mereka yang mengadu nasib ke Jakarta, gitu kan. Nah, ya. Nah karena itu saya berpesan kepada kawula muda Indonesia khususnya di Jakarta Pusat, ya tidak malas untuk belajar tadi. Kan kalau nggak salah juga selain job fair ada juga yang online, Pak. Online job fair atau seperti apa, Pak? Ya. Kalau di dinas kan sudah ada webnya itu ya, web disnaker.jakarta.go.id itu. Jadi dia juga bisa browsing di situs Naker itu. Nanti bisa mencari lihat kesempatan kerja, lowongan-lowongan juga di sana ada gitu ya. Jadi sebetulnya bersyukur jadi warga Jakarta ya. Artinya pemerintahnya begitu program-programnya itu tadi dari yang istilahnya yang belum bisa menggunakan teknologi kita buka yang manual dengan chopper tadi langsung. Tapi yang sudah KP dengan teknologi bisa akses secara teknologi gitu kan. Jadi dari dua sisi ini saya pikir bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau untuk setelah pelatihan nih Pak, setelah pelatihan dan masih mau ikut job fair itu ada apa namanya ada jalan pintas kah atau gimana sih sertifikat itu berpengaruh nggak sih Pak? Ya sebetulnya kalau nah tentu pelatihan tadi kan kalau pelatihan di PPKD tadi kan berbasis kompetensi. Nah artinya dengan sertifikat kompetensi itu juga sebagai salah satu poin ya kan untuk mengalahkan pesaing yang lainnya kan. Artinya begini, kalau saya Mas Maulan punya sertifikasi mengenai misalnya keahlian bahasa Inggris dengan TOEFL 500 sekian. Sementara pelamar yang satunya TOEFL-nya cuma 200. Tentu pengusaha pilih mana? Mas Maulan kan. Itu keuntungan dari mengikuti pelatihan-pelatihan itu gitu ya. Tentu akan mempunyai nilai tambah di dalam proses berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Pak, kan pandemi sudah 2 tahun lebih ya. Nah, gimana Pak untuk perekonomian sendiri apakah Bapak lihatnya, Pak? Ya sebetulnya kalau perekonomian diakuin atau tidak diakuin dampak pandemi itu
mesti berpengaruh. Nah, cuman kan semua itu juga kita bisa lihat dari dua sisi ya. Di samping itu ada pengaruh ekonomi, tapi di sisi lain itu juga ada hikmah yang kita bisa ambil. Orang yang tadinya nggak ngerti Zoom, nggak ngerti apa penggunaan teknologi, mau nggak mau belajar. Termasuk sekolah kan, anak-anak sekolah yang selama pandemi dia sekolahnya mulai online kan. Ya, begitu juga orang tuanya yang tadinya nggak paham, mau nggak mau juga harus mau belajar kan. Itu di sisi lain. Di sektor lainnya mungkin khususnya yang di sektor farmasi tentu menjadi peluang juga kan. Dia produk alat-alat kesehatan menjadi meningkat kan. Nah, jadi nggak bisa dicara, tapi secara umum barangkali berdampak dengan perekonomian kita. Nah, oleh karena itu kita memberikan program wira usaha itu dengan harapan mereka yang korban PHK itu bisa berwirausaha dengan pelatihan yang kita berikan tadi, keterampilan yang kita latih tadi. Dan di program yang kita lakukan itu kan juga tidak begitu dilatih dilepas, tapi ada pendamping-pendamping yang di setiap kecamatan ada dua orang pendamping. Nah, pendamping ini tugasnya adalah setelah pelatihan perizinannya juga dibantu diurus. Setelah perizinan dibantu, nanti untuk pemasarannya juga mereka bantu. Nah, itu bisa kita juga ikut memasarkan. Di samping mereka juga sudah punya tenaga satlak pemasarannya. Jadi terhadap setiap angkatan itu biasanya sudah ada perusahaan yang melakukan seleksi. Itu di BPKD-BPKD gitu ya. Oke, siap. Oke, Pak. Terima kasih Pak Kasudin sudah meluangkan waktunya hadir di J Podcast nih Pak. Sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih Sulana. Ya. Oke, terima kasih Saib Jakpus yang sudah menyaksikan episode J Podcast kali ini. Ternyata enak ya hidup di Jakarta, dari lahir sampai meninggal kita diurusi sama Naker Transkri. Jangan lupa follow dan ikuti akun medsos @kotajakartapusat. Sampai jumpa di J Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.